Perkembangan sukan, impian menjejakkan kaki ke sukan Olimpik jadi pembakar semangat penyerang hoki negara Tengku Ahmad Tajuddin Tengku Abdul Jalil yang baru menjalani pembedahan anterior cruciate ligament ACL. Pegempur berusia 35 tahun itu mahu buktikan usia bukan penghalang untuk pulih dan buru tiket ke Paris 2024. Ikuti temubual wartawan Bazli Azmi. Tengku mungkin boleh kongsikan keadaan ketika ini selepas menjalani pembedahan lutut. Okey, saya baru saja selesai menjalani pembedahan lutut. Selepas ini terpaksa mengharungi proses untuk pemulihan selama 6 bulan. Itu yang paling pantas dan paling cepatlah untuk kembali ke arena. 6 bulan sekurang-kurangnya untuk mendapatkan prestasi terbaik daripada pembedahan ACL ini, dan bukan semua atlet mampu melakukannya kerana ia satu tugas yang berat, mental dan fizikal. Apa yang menjadi kekuatan anda untuk pulih dan kembali dalam pasukan kebangsaan? Masih lagi ada impian yang belum terlaksana, so saya akan cubalah untuk kembali sekuat dan secepat yang mungkin. Apa impian tu? Share sikit. Paling tidak pun membantu pasukan Malaysia lah, layak ke Olimpik itu je. Olimpik 2024 Paris. Sama ada main ataupun tak, saya tak tahulah. Tapi kalau boleh bantu, dan saya akan cubalah. Apa yang menjadi motivasi anda untuk bertahan sampai umur 38 tahun? Memang itu impian as a individu dan juga beberapa pemain yang apa yang ada lah, kan, beberapa pemain yang tinggal. Antaranya? Antaranya? mungkin Razi ada di sana, Farhan ada di sana, Faizal ada di sana. Dan yang lain kebanyakannya rata-rata masih lagi masih lagi berpeluang untuk main 2 atau 3 Olimpik lagi lah. Anda nak pergi ke Paris 2024? Saya akan sentiasa menyokong skuad hoki negara, terutama yang anda boleh segera daripada pembedahan anterior cruciate ligament. Tengku Ahmad Tajuddin Tengku Abdul Jalil, penyerang hoki negara. Sementara itu, skuad kebangsaan diketuai Kapten Muhammad Marhan Abdul Jalil sudah menamatkan proses kuarantin di London, England menjelang aksi sulung program jelajah Great Britain Ahad ini. Malaysia akan menentang kelab Old Georgians selaku naib juara Liga Hoki England musim lalu. Apa yang menarik, ia akan jadi ujian sulung arul sejak dilantik pengendali negara pada Ogos tahun lalu selain perubahan posisi pemain. Setakat ni apa yang Marhan is taking the lead untuk setakat ni. So far dalam segi training dan organisation dan masa yang saya katakan, tujuan saya utama adalah untuk memperkasakan players, bukan saja untuk 1-2 players tapi untuk keseluruhannya. Of course ada dalam situasi-situasi yang memang ada pemain-pemain baru datang as a defender, tapi kebanyakannya akan bermain di peringkat depan, attacking midfielders ataupun strikers. Seperti yang kita tengok Shallow, he needs a bit more match time dan exposure. Dia mempunyai potential yang bagus, and dari segi pemilihan saya pun berdasarkan bukan saja hoki tapi attitude. Dia mempunyai satu very strong positive attitude dan physical fitness yang agak luar biasa. So kita nak cuba gunakan dia punya physical fitness yang luar biasa tu, sebab tu kita cuba bawa dia ke depan so he can do extra work untuk the rest.